Dia lupa bahwa Allah yang maha mengawasi. Allah Ar-Rabi. Suatu hari ada yang jawab, Allah tuh di langit pun, Allah tuh di atas, Allahnya jauh. Nah itu yang mesti kita install di dalam diri anak-anak. Dan alhamdulillah kalau PPA for Kids-nya itu alumni-nya sudah hampir 10.000 se-Indonesia. Dan itu pondasi awal untuk menguatin tauhid anak-anak. Dan insya Allah itu yang akan besok, meskipun tidak utuh kayak PPA for Kids, tapi hari Selasa, Rabu itu akan kita berikan buat anak-anak kita. Dan akan mereka kita bentuk visi-misi hidupnya buat apa. Jadi gak bijak kalau kita melarang anak kita main HP, tapi kita tidak memfasilitasi anak mau jadi apa. Jadi nanti anak kalian mau jadi apa nih? Oh saya mau jadi ini. Nah dari situ nanti kita bekerja sama di mentoring, bagaimana anak kita benar-benar maksimal sesuai potensi yang Allah berikan. Jangan sampai kita salah men-treatment anak kita, sehingga kita menyuruh ikan untuk terbang, kemudian menyuruh burung untuk berenang. Terus akhirnya kita bilang, kok gak sama sih sama kakaknya? Kakaknya itu kok jago ini, kok adiknya enggak? Itu yang besok insya Allah, Senin Selasa besok, kita akan sampaikan, Selasa Rabu besok kita akan sampaikan sama anak-anak, dan lanjut setelah itu kelas mentoring di WA buat ayah bundanya. Kira-kira sepakat gak nih? Solusi gak nih? Jangan-jangan gini, ya Allah ini nih yang saya tunggu-tunggu. Jangan-jangan. Benar gak? Berarti alhamdulillah dulu dong. Alhamdulillah.